Guys, kali ini mau ini pakai yang ini ya guys ya, yang kemarin dulu, yang dulu itu pernah dipakai AH 9%, BA 2%, dan PHA-nya 2% juga. Ini pakai ini karena yang ini udah habis gitu ya. Ini dapat harga lebih murah sih, kurang lebih berapa? 128 bagi 3. Soalnya belinya 3 kan kemarin itu kan. Lebih murah, sekitaran 43.500an lah satunya kayak gini. Kalau beli satu doang 73 ya, itu strategi marketing juga sih namanya apa ya? Gak di koefek sih, kayak lebih beli banyak, beli lebih banyak lebih murah gitu ya. Ini bagus sih, ini udah pakai toner dan ini udah sudah waktunya untuk pakai ya. Bentar, tinggal berapa detik lagi. Itu ada brightening, hydrating, dan smoothing ya. Ini AHA-nya 9%, BHA-nya 2%, PHA-nya 2%. Ini bagus teman-teman. Tapi nggak boleh keseringan ya. Kalau keseringan itu nanti kulit wajahnya jadi kering gitu. Rapin dulu, ini ganggu nanti rambutnya. Oke. Udah. Dan udah mulai masuk, ini masih segel. Keras banget. Masih tek gitu. Oh, kayak gini teksturnya. Lebih ke gel gitu kan. Ya cair, lebih ke kental kayaknya. Gitu. Dikit lagi, berapa detik lagi ya? 3, 2, 1, oke, dipakai. 1 2 3 4 5, oke. Smooth bener, hydrating bener. Gak boleh masuk bibir sama area anu di mata ya, nanti iritasi. Kalau di bibir pasti kering, pasti. Soalnya kulit di bibir ini sama di kelopak mata itu gak boleh kena yang lebih aktif gitu. Ini kan aktif banget ini. Ini dapat lebih murah gitu. Ini yang AHA. Kemarin beli yang AHA BA. Ini AHA BA PHA. Terus ada yang BA 2% kalau nggak salah, sama niacinamide juga. Ini smoothie, hydrating bener juga, lembab juga. Tinggal diratain. Udah ya, tinggal ratain aja, ini udah selesai. Oke, bagus. Ada efek glossy-glossy-nya gitu kan di muka ini, glow wicked. Ini gara-gara apa ya? Yang ini ya mungkin ya. Hydrating ini ya, ada hydrating juga. Kombinasi AHA BA PHA 2%, AHA-nya 9%, BA-nya 2%, ini PHA-nya 2% juga. Terus eksfoliasi kulit membantu menyamarkan noda yang terlihat dan meningkatkan kecerahan kulit. Ini bagus juga. Ini bagus. Kenapa beli ini ya? Karena ada promo gitu. Kalau enggak ada promo enggak beli. Masalah. Satunya 75.000, enggak beda jauh sama Blemish. Dulu pernah beli Blemish tapi kurang cocok mungkin ya di muka. Belum ada perubahan signifikannya gitu. Ini lebih bagus ya. Habis ini pakai serum ini. Misalnya dari Truth. Truth ini bagus juga. 6 kali ceramide. Ini untuk skin barrier juga. Bagus-bagus. Ini terus habis ini, nah pakai ini. Tinggal dicolek-colek. Ini akhirnya pakai tangan ya, dicolek-colek pakai tangan ya. Enggak pakai tetesan itu lagi. Lebih boros ternyata. Kalau ini kan agak kental jadi bisa nempel ke di tangan gitu dicoleknya. Kalau pakai yang apa ya? Yang kemarin apa ya? Itu yang bening itu. Ya enggak beda jauh sama ini, tapi ini lebih cair, ini lebih ada kental dikit gitu. Gitu aja sih untuk videonya gini.
tinggal berapa lagi buat ini biar nggak kepanjangan ya, cuma berapa masih 5 menit. Oke sih, ini masih lama expirednya juga. Expirednya udah masih lama soalnya berinya baru-baru. Ini bagus. Boleh keterusan ya, setiap hari boleh dipakai. Setiap hari. Tapi yang kalau ini jangan sih kayak. Ini soalnya ganas gitu. Ini kombo sama ini juga. Nasal match 10% ya. Ini ya ada saudaranya yang nasal match 10% juga. Ini juga. Nasal match 10%. Ini boleh dikombo ya. Boleh dikombo. Yang enggak boleh itu kayaknya kayak retinol sama vitamin C enggak boleh dikombo sama AHA ya katanya gitu. Secara info yang Ilham dapat sih seperti itu. Nah, ini lebih oke. Smooth bener. Tapi butuh proses ya, enggak langsung pakai langsung gitu enggak. Harus butuh proses juga. Dan 6 menit aja nih ya. Ini terakhir nanti pakai ini dah ya. Ini biar di belakang kamera aja ya. Nah ini sambil kita review juga biar gak lupa ya. Ini betulnya kayak gini. Ini sakit. Ini kaca ya. Ini pipetnya panjang buat ini kadang kalau ya ini kan habis nih, udah habis kosong. Pakai pipet yang itu loh. Ini sampai dikeluarin. Ini saringannya sampai dikeluarin. Ini udah bersih kosong. Ya tinggal 0, berapa tetes lah enggak bisa diambil pakai yang ini. Pipetnya kan ini pipet panjang. Gitu. Ini udah habis, enggak dibuang aja ini. Enggak ada tempat refill ya di sini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Itu aja sih. Bagus, ini masih seberapa sebasis segini. Masih banyak ini. Ini dipakainya berapa ya? Seminggu 2 kali deh. Tapi ini akan dirutinkan setiap malam pakai ini. Soalnya kombonya biar mantul soalnya. Retinol kombo sama itu juga bagus. Smooth banget malah. Plumbing banget dong. Gak plumbing, tapi kan ini gak ada. Gak cabai juga sih. Ini smooth banget, halus gitu, lembut, kenyal gitu. Kalau ini kalau di area mata kayaknya nggak apa-apa sih, kalau hilang sendiri lah ya. Kalau teman-teman sih lebih baik nggak, jangan lah. Ini hair treating banget, cocok buat kulit kering, cocok lagi buat ini. Ini kan ganas, terus nanti kan setiap itu kan jadi kering gitu. Kombo pakai ini aja, biar lebih lembab gitu. Atau ada pilihan lain juga gak masalah, pilihan moisturizer yang lain gitu. Yang hydrating juga. Nah ini udah selesai. Ini tinggal meninggalkan efek glossy-glossy gitu di wajah. Yang penting nggak masuk ke area mata langsung gitu ya, tapi di sini masih boleh sih untuk Ilham sendiri. Nah tinggal pori-porinya kan nanti masih ada di sini. Bekas jerawatnya ini juga udah memudar gitu ya. Oke segitu aja udah 9 menit sampai 10 menitan ya. Jumpa lagi di video selanjutnya, nanti ini akan dipakai di belakang kamera. Kalau mau lihat ya gini. Ini nggak cair-cair amat nih. Kalau nggak cair-cair amat masih kental sih, kental tapi nggak begitu cair. Kayak gel apa ya, gel moisturizer ini ada sih. Tahu ini kan? Nah, ini tuh antiseptik, hand sanitizer. Nah, gelnya kayak gini. Tapi ini kalau kena panas kan cair banget gitu. Kalau di luar dengan dingin pas lebih gel gitu. Yang intinya gelnya seperti itu untuk yang ini. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.